Meraksian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami SKM Group Channel Salam Mobil Panggilan Kota Pekanbaru. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada siang hari ini kami dapat jumpa lagi menyala mobil Toyota Hilux Bang Aldo. Ada Bang Diki, Bang. Bang Diki sebagai perwakilannya. Ya. Kami telah memanggil SKM Pekanbaru untuk menyalon mobil kami, dan kami mempercayai sepenuhnya kepada SKM Pekanbaru. Oke, Bang, siap laksanakan tugas. Siap. Oke, ya. Seperti apa kondisi mobil yang akan dikerjakan? Mari kita lihat. Oke, kita tengok mesinnya dulu, Bos. Nah, ini kondisi mesinnya, ini sebelum kita kerjakan. Nih, lumayan juga nih kerak-keraknya. Oke. Nah, ini kapnya. Oke, kita tengok interior. Ini salon mesin sama interior aja kita, Bos. Nah, ini kondisi bawah bangkunya. Karpet yang dibersihkan. Oke. Ini dashboard. Nah, ini door trimnya. Ini tutup door trimnya. Lagi diperbaiki, jadi kita salon seperti ini aja, Bos. Oke. Nah, ini kondisi dinding belakangnya, cuman kotor juga. Nah, ini kondisi plafonnya, ini sebelum kita kerjakan. Oke. Oke, untuk video setelah di salon nanti kami akan videokan lagi. Ikuti terus channel kami di SKM Group Channel. Jangan lupa di subscribe, nah subscribe itu gratis. Terima kasih. Salam kinclong. Mantul. Yo, Bos, coba kita lihat nih, Bos. Perbedaan plafon mobil Hilux nih, Bos. Sebelah kanan belum kita bersihkan lagi, masih kotor. Sebelah kiri sudah kita bersihkan. Nampak jauh perbedaannya, Bos. Oke, untuk sama bersihnya sama warnanya nanti kami akan videokan lagi. Jangan kemana-mana, Bos, ikuti terus video kami selanjutnya. Mantul, Bos. Mantul, Bos. Mantul. Oke. Kamera action. Alhamdulillah Rabbil Alamin, telah selesai kerjaan kami menyalon mesin dan interior mobil Toyota Hilux Bang Aldo. Ini Bang Diki sebagai perwakilannya. Sebentar, Pak, sebentar, Bang. SKM luar biasa, mantap. Alhamdulillah. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Ya, ya. Seperti apa kondisi mobil yang setelah kami kerjakan? Mari kita lihat. Oke, ini kita lihat mesinnya. Ini nampak dibersihkan, ada kinclong. Bisa kita bedakan sama yang sebelum tadi. Kinclong semuanya, Bos. Ini kapnya. Oke, kita tengok interior. Oke, ini kondisi awang punya. Ini bersih semuanya, Bos, ada kinclong. Makin, Bos, agak gelap nih di dalam ruangan kita. Ini door trimnya. Door trimnya masih di tempat terpanjok. Ini salonnya juga udah bersih semuanya. Ini dindingnya ada kinclong. Oke, ini plafonnya udah sama lagi warna semuanya, Bos. Udah bersih, udah hilang kotoran semuanya. Oke. Oke, ini posisi kita menyalon ini di Jalan Harapan Raya di toko 259 di Rival. Oke, ikuti terus channel kami di SKM Group Channel. Jangan lupa subscribe, nah subscribe itu gratis. Terima kasih. Salam kinclong. Mantul.